yang status dan evaluasi mengenai P3K sekarang, saya ingin mengundang Pak Pak Iwan untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai bagaimana posisi kita. Baik, terima kasih Mas Menteri. Dapat kami laporkan terkait dengan... Maaf, Bu Ketua. Oh. Ya, termasuk masalah PPG itu yang ditanyakan juga. Jangan lupa. Ya. Siap. Ya. Dapat kami laporkan, Bu Ketua, dan bahwa seleksi ASN P3K hasil sementara pada saat ini telah lulus 293.860 guru atau sekitar 58% dari formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh Pemda pada tahun 2021 ini. Sebenarnya formasi yang diajukan Pemda ini masih sedikit daripada formasi yang tersedia oleh pemerintah pusat yang diajukan hanya 506.000, sementara formasi yang disediakan ada 1 juta lebih. Dari hasil yang setelah ada pada saat ini juga, terdapat 193.954 guru yang lulus passing grade yang belum mendapat formasi, ada sekitar 38%. Dan di sini tentunya kita sedang memperjuangkan posisi kami, memperjuangkan bagiannya guru-guru honor. Oke, jadi saya mengulangi kembali, posisi Kemendikbudristek adalah jelas, kita memperjuangkan bagaimana guru-guru yang telah lulus passing grade ini akan mendapat formasi tanpa harus ikut tes lagi. Tentunya ini mensyaratkan dan kami memohon bantuan kepada Komite 3 DPD RI yang terhormat supaya kepada konstituennya dan Pemda yang terkait untuk mengadvokasikan, untuk mengajukan formasi sebesar mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Karena tanpa ada pengajuan formasi oleh daerah, tentunya hal ini tidak bisa terselesaikan. Mohon diingat bahwa jumlah formasi yang tersedia itu 1 juta lebih. Sementara jumlah guru honorer sekolah negeri yang tercatat itu 742.000. Artinya jika pemerintah daerah mengajukan formasi yang maksimal 1 juta formasi tersebut, maka besar kemungkinan guru-guru honorer yang sudah, apalagi yang sudah lulus passing grade, itu akan mendapatkan formasi karena jumlah formasinya jauh lebih besar daripada jumlah guru honorer yang ada di sekolah negeri. Jadi itu kunci utama dan perlu kita advokasikan bersama-sama. Jadi pertama nanti akan saya bahas tentang anggaran. Yang juga sebelum itu perlu juga dilihat ada data yang kemudian kami cermati. Ada 117.000 formasi, 117.939 formasi yang sama sekali tidak dilamar oleh guru-guru kita di tahap 1 dan tahap 2. Ini sekitar 20% dari formasi yang tersedia tapi tidak dilamar sama sekali. Satu pun tidak ada yang melamar di tahap 1 dan tahap 2. Ketika kami zoom in, ini ternyata formasi-formasi yang ada di daerah-daerah yang sulit. Jadi ada beberapa kondisi di mana guru-guru kita dalam satu daerah kewenangan, pemerintah daerah, mereka memilih ke bukan di tempat yang sebenarnya mereka lebih, mungkin tempat mereka sudah mengajar yang kondisinya sulit, tapi mereka memilih di daerah yang lebih mungkin lebih dekat ke kota dan lain sebagainya, sehingga 117.000 formasi yang tersedia yang tidak sama sekali tidak ada pelamarnya ini juga menjadi catatan bagi kita yang sebenarnya guru yang lulus passing grade tadi bisa jadi ini bisa mengisi formasi-formasi yang masih belum ada pelamarnya ini. Nah, terkait dengan anggaran dapat saya sampaikan bahwa dari Kementerian Keuangan sudah menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah, ada pertama selain dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN, ada surat langsung dari Kementerian Keuangan nomor S46 /PK/2021 tertanggal 31 Maret 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota tentang perhitungan anggaran P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Lalu kemudian dikuatkan juga dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri dari Dirjen Bina Keuangan Daerah nomor 910/2506/KEUDA tertanggal 7 April 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota tentang penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun anggaran 2021.
Bahkan secara spesifik dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan juga menyurati kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota nomor S98/PK/2021 tentang perhitungan secara rinci berapa formasi yang ada dialokasikan dalam perhitungan gaji guru P3K di masing-masing pemdanya dan berapa anggaran yang dialokasikan, dan anggaran ini bersifat earmark atau dikunci, artinya penggunaannya harus spesifik untuk kebutuhan gaji guru P3K yang tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Ini dijelaskan oleh Kementerian Keuangan pada suratnya tertanggal 25 Juni tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 kita sudah menghitung ada 758.000 formasi, termasuk guru yang pensiun, termasuk guru agama, dan ini sudah dialokasikan di APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, dan Kementerian Keuangan telah mengirimkan surat kembali, surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021 kepada seluruh bupati, gubernur, bupati, dan wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Bahwa perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASN daerah dalam alokasi DAU 2022 telah ditetapkan, dan untuk guru-guru yang telah lulus di formasi di seleksi tahun 2021 sudah dialokasikan gaji pokok untuk P3K guru ini sebanyak 14 bulan gaji. Saya ulangi, 14 bulan gaji termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru yang lulus seleksi tahun 2021 ini sudah dimulai sejak Januari 2022. Ini sudah dianggarkan dan sudah dijelaskan oleh surat dari Kemenkeu kepada seluruh kepala daerah. Lalu untuk kebutuhan gaji pokok guru P3K yang nantinya lulus di seleksi tahun 2022 ini diasumsikan akan dimulai setelah lolos seleksi dan proses seleksi, ada 3 bulan gaji sejak bulan Oktober 2022. Jadi dengan demikian, sekali lagi ditegaskan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan bahwa alokasi DAU untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini sudah ditegaskan oleh Kementerian Keuangan juga. Nah, tentunya Bapak Ibu, kami terus mengadvokasikan dan mendengar berbagai aspirasi terkait dengan masalah-masalah yang muncul, misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Pertama, mungkin sebelumnya juga ada masalah pemberkasan yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mendengar. Dapat kami laporkan bahwa saat ini sudah terjadi pemberkasan untuk tahap 1 dan tahap 2 oleh BKN yang sebagai Badan Kepegawaian Negara. Karena dalam hal ini kami Kemendikbudristek berfungsi sebagai kementerian teknis. Dan untuk guru yang telah lulus passing grade tapi belum dapat formasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa solusi yang utamanya adalah bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Tanpa ini maka tidak bisa kita menyelesaikan masalah formasi yang sebenarnya masih tersedia dan sudah dianggarkan dan dialokasikan dana dan bersifat sudah dikunci atau earmark tadi. Terkait dengan, ini termasuk juga guru-guru yang sekolah negeri yang tadi disampaikan kalah bersaing dengan swasta, sebenarnya mereka bisa tetap mendapatkan formasi jika formasinya dibuka. Lalu untuk sekolah swasta, kami telah mendengar berbagai aspirasi dan sejak akhir tahun lalu sudah berdiskusi dengan sekolah-sekolah swasta. Juga di awal tahun kami juga sudah mendiskusi, mendengar berbagai aspirasi dari berbagai sekolah swasta, termasuk dengan pertemuan dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta tanggal 6 Januari untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah dan apa usulan solusi. Dan ternyata memang salah satu yang terkunci adalah dari Undang-Undang ASN yang sebenarnya pertama memberi hak kepada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi ASN. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa semua warga negara tidak bisa dikecualikan. Yang kedua, bahwa yang lulus dari seleksi aparatur sipil negara ya harus ditugaskan di instansi atau lembaga pemerintah. Jadi ini adalah ketentuan dari undang-undang yang tentunya kami harus tunduk dengan kondisi ini. Namun demikian, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami terus memperjuangkan dan saat ini
dalam Panselnas kita berdiskusi untuk mekanisme seleksi ASN P3K di tahun 2022 dengan mempertimbangkan semua aspirasi yang ada. Mohon doa dan dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian supaya bisa lebih baik di tahun ini. Satu hal juga terkait untuk sekolah swasta yang kami juga mendengar, mungkin suara yang tidak jarang terdengar suaranya tapi sangat penting adalah bukan dari sekolah dan yayasan saja tapi dari guru-guru swastanya sendiri, yang mereka merasa mereka memiliki hak untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Tentunya kita tidak ingin guru-guru kita mendapatkan pembayaran atau gaji di bawah upah minimum regional atau UMR sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kondisi ini yang mungkin menyebabkan guru-guru swasta yang ingin untuk mencoba kesempatan dalam seleksi ASN P3K. Jadi ini juga mungkin suara yang tidak terdengar secara lantang mungkin dalam berbagai liputan, tapi sebenarnya mereka juga memiliki semacam hak untuk juga mendapat kesempatan kondisi kerja yang lebih baik, apalagi itu jika di bawah kondisi UMR. Terkait dengan in-passing dan P3K sedang dalam kajian kami juga, jadi terima kasih atas masukannya. Dan untuk Akta 4 sudah tidak ada lagi dan ini sudah diganti dengan PPG dan dalam hal ini PPG dalam jabatan. Lalu sertifikasi guru yang tadi ditanyakan terkait 24 jam, ini merupakan ketentuan dari Undang-Undang Guru dan Dosen terkait dengan beban minimal untuk kerja guru. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Menteri. Terima kasih, mungkin demikian Bu Ketua jawaban yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih.